kenapa engkau? Kenapa engkau sayang? Kenapa? Aduh, kenapa engkau? Hah? Pemberitaan tak menyenangkan datang dari Mulan Jameela dan Ahmad Dhani. Kali ini keduanya diberitakan pisah rumah pisah ranjang. Bahkan Mulan Jameela diberitakan mengakui kalau dirinya tak kuat bersama Ahmad Dhani dan kini pisah ranjang. Berita tentang Mulan Jameela selalu tidak mengenakan pasca dirinya menjadi orang ketiga di rumah tangga Ahmad Dhani dengan Maya, bahkan berselingkuh dengan Ahmad Dhani saat Ahmad Dhani masih menikah dengan Maya Estianti, kemudian menikah siri saat Maya Estianti dengan Ahmad Dhani belum bercerai resmi. Dicap pelakor setelah itu, nama Mulan Jameela nampak banyak tak disukai warganet. Kali ini selain dirinya disebut pelakor, Mulan Jameela ada masalah dengan Ahmad Dhani. Bahkan disebutkan keduanya memang akan segera bercerai setelah keduanya memilih memutuskan pindah rumah. Mulan yang di awal menyebutkan Ahmad Dhani hanya sakit, namun kini benar-benar sudah tak pernah terlihat bersama lagi. Tadi Tiara sempat bilang sama aku, Bun, kita ya kayak lagi mau, kayak lagi umroh, dia bilang gitu. Suasananya itu kayak gimana ya, nikmat banget sih. Pemberitaan ada masalah antara Ahmad Dhani dengan Mulan Jameela pun nampaknya dibenarkan Dul Jailani yang sudah tak pernah melihat Maya Estianti dengan sang ayah lagi. Ahmad Dhani yang tak pernah terlihat media bahkan tak lagi posting di sosial medianya, Mulan Jameela pun seakan sama menghindar dari media tentang pemberitaan ini. Punya dua anak dari pernikahan siri Ahmad Dhani dengan Mulan Jameela ini, kali ini Mulan Jameela yang selalu menyebutkan berpisah rumah dengan Ahmad Dhani karena saat itu sang suami tengah sakit. Namun kini beberapa tetangga menyebutkan tak pernah lagi memang terlihat Ahmad Dhani dengan Mulan Jameela bersama. Mulan Jameela hanya terlihat kini menyibukkan diri sebagai anggota DPR dan juga ibu dari keempat anak. Bahkan saat ditanya media menghindar, Mulan Jameela tahu membahas tentang rumah tangga dirinya dengan Ahmad Dhani. Hanya minta didoakan yang baik-baik saja untuk keluarganya. Assalamualaikum, kita sudah dijalani lagi jalan kaki, posisi masih di Sarina, baru pulang dari hotel. Insya Allah mudah-mudahan amannya ini ada Tiara sama Davi, sama sepupu aku ikut juga. Bismillah. Di sini dingin banget. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.